Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di Simbio Channel. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu cara membeli masa aktif kartu Telkomsel. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial yang paling mudah untuk teman-teman agar bisa membeli perpanjang masa aktif untuk kartu Telkomsel kalian. Jadi kalian tidak perlu membeli atau mengupdate, mendownload aplikasi My Telkomsel untuk perpanjang masa aktif. Jadi di sini kita nanti pakai kode dial saja. Nah, untuk kode dialnya seperti apa, teman-teman silahkan simak video ini ya. Oke, untuk langkah pertama teman-teman, kita ketuk terlebih dahulu papan telepon yang ada di HP kita seperti ini. Kemudian silakan teman-teman untuk ketuk bintang, kemudian 500, kemudian bintang 05, kemudian pagar. Setelah itu kita panggil menggunakan kartu Telkomsel kita. Kita tunggu sejenak, kode USSD sedang berjalan. Nah, di situ sudah muncul teman-teman. Kalian bisa memilih masa aktif beberapa hari yang ingin kalian beli teman-teman ya. Di sini sudah tersedia semuanya, mulai dari 5 hari, 10 hari, dan di situ sampai 360 hari atau setahun ya teman-teman kira-kira. Jadi kalian bisa memilih untuk perpanjang masa aktif kartu Telkomsel kalian. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali teman-teman untuk membeli masa aktif kartu Telkomsel kita tanpa harus mendownload atau pergi ke konter terdekat. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa selalu nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.